Nah, ini sahabat kita yang dari Jawa Barat, Cianjur, yang udah puluhan tahun jadi Pak RT di sini. Hah, berapa tahun, Mas? Udah nggak kehitung. Udah nggak kehitung itu katanya. Kapan pulang, Kom? Ah, katanya masih butuh, padahal di sini udah puluhan tahun nggak kehitung. Punya rencana pulang? Apa udah betah di sini, Om? Pulang ya, ada. Ini belum punya duit. Duitnya belum ada. Nah, nyaman. Ah, itu katanya. Biar madamnya nyaman katanya. Suka sama supir katanya. Sebenarnya ini udah 6 tahun. 6 tahun masih gres kayak gini ya, loh. Masih jreng ya, sahabat-sahabatku semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Inilah situasi di kota Madinah Al-Munawarah, Saudi Arabia. Ini driver, pekerja driver di Al-Madinah Al-Munawarah, Saudi Arabia, sahabat-sahabatku semuanya, coba perhatikan. Ini kondisi kota Madinah Al-Munawarah, Saudi Arabia. Ini di pinggiran ya, sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillah, cuaca cukup panas. Cuaca 40 derajat Celsius di kota Madinah hari ini. Cukup panas banget. Ini juga ada mobil Made in Indonesia ini. Innova. Ini sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Seperti inilah sahabat-sahabatku semuanya, pekerja driver di Arab Saudi. Ini salah satu kawan saya, ini PMI Madinah, Arab Saudi. Udah puluhan tahun kerja di Saudi sini menjadi driver. Driver seorang madrasah. Kerjanya ini antar jemput anak sekolah. Emangnya Saudi ya, Saudi seperti kayak ini kerjanya, sengsara. Masya Allah, sahabat-sahabatku semuanya, coba perhatikan mobilnya. Ini mobil sahabat saya, Innova Made in Indonesia. Nah, ini sahabat kita yang dari Jawa Barat, Cianjur, yang udah puluhan tahun jadi Pak RT di sini. Berapa tahun, Mas? Udah nggak kehitung itu katanya. Nah, ini mobilnya Lexus. Insya Allah. Kapan pulang, Kom? Katanya masih butuh, padahal di sini udah puluhan tahun nggak kehitung. Inilah kota Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia, sahabat-sahabatku semuanya. Ini saudara kita. Kok nggak punya rencana pulang? Apa udah betah di sini, Om? Pulang ya, ada. Ini belum punya duit. Duitnya belum ada. Seperti inilah kalau jadi driver di Saudi. Masya Allah. Mobil harus terawat. Alhamdulillah. Tidak di... hiraukan lagi, tidak di bisa di anin lagi. Kalau supir Indonesia itu wah top chair pokoknya, kalau perawatan masalah mobil. Insyaallah, biar madamnya nyaman. Itu katanya, biar madamnya nyaman katanya, suka sama supir katanya. Sebenarnya ini udah 6 tahun. 6 tahun masih gres kayak gini ya, loh. Masih jreng ya, sahabat-sahabatku semuanya. Masya Allah, mobil Lexus. Ini sahabat, ini dinamakan mobil Innova Made in Indonesia, berada di Saudi Arabia. Innova punya Toyota. Supir Saudi itu wah benar-benar top chair banget ya. Inilah kondisi Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia, sahabat-sahabatku semuanya. Cuaca cukup panas. Subhanallah.
Sekarang ini cuaca di Madinah Al-Munawwarah, sahabat-sahabatku semuanya, di sini cuaca sekarang 40 derajat Celcius, 41 derajat Celcius, bahkan nyampe 43 ya. Kondisi cukup panas banget, hawanya hawa benar-benar panas. Baiklah, semoga sahabat-sahabatku semuanya yang ada di rantauan, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah situasi kerjaan jadi driver di Arab Saudi. Jadi gak seenak yang kita bayangkan ya sahabat-sahabatku semuanya. Kerjaan apa aja dikerjain. Ini padahal ini driver madrasah ya. Tuh kayak gini. Di Indonesianya kacanya lulusan driver bajai, jadi di sini jadi kerjanya jadi driver madrasah. Nah, ini sahabat kita pejuang devisa Cianjur Jawa Barat. Ya, alhamdulillah seperti inilah sahabat-sahabatku semuanya. Bila ada kata salah yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, unsiku minta kawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini coba perhatikan orang yang jual-jual. Ini semuanya jualan barang bekas. Barang-barang bekas semuanya ada. Ini pegunungan ya sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Masya Allah. Kota Madinah cuaca cukup panas banget, mencapai 40 derajat Celcius. Alhamdulillah kemarin diberi hujan setelah sholat asar, masya Allah hujannya cukup deras.